Viral ini ratusan calon penumpang pesawat mengamuk di Bandara Domine Edward Osok, Sorong, Papua Barat. Ya, pesawat mereka delay berjam-jam karena kerusakan mesin. Ratusan penumpang mengamuk di ruang tunggu keberangkatan Bandara Domine Edward Osok, Sorong. Calon penumpang dari sejumlah maskapai ini kesal karena pesawatnya delay lebih dari 5 jam tanpa mendapat penjelasan. Maskapai penerbangan yang alami delay diantaranya Garuda Indonesia dan NEM Air rute Sorong Ambon. Para penumpang yang alami keterlambatan penerbangan akhirnya diterbangkan dan mendapatkan kompensasi Rp300.000 per orang.